Jangan ingin dibalas budi I. Ulangi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Kalau ingat kebaikan kita ke orang lain, jatuhnya jadi bahagia atau jadi gelisah? Nah, gelisah itu alarm dari Allah. Ada dosa yang kita lakukan. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Yang mantap jawab semuanya. Beneran. Kalau nyebut-nyebut kebaikan, jatuhnya bahagia atau gelisah? Gelisah. Dan orang juga jadi enek ke kitanya. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Bagaimana? Bagaimana kalau kita berbuat baik, lalu orang tidak berterima kasih? Jawab. Tidak apa-apa. Dipaksa jangan berterima kasih orang. Lanjutkan berbuat baiknya atau berhenti? Beneran. Teori ini ya. Gampang. Tapi harus. Kalau kita berbuat baik, lalu orang lain tidak menghargai kebaikan kita, bagaimana? Tidak apa-apa? Eh, jawab. Teruskan atau berhenti berbuat baiknya? Teruskan. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Yakin? Yakin? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Mungkinkah ada yang luput tidak diketahui Allah? Mungkinkah ada yang tersembunyi dari Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Ketuker? Meleset? Ada yang menghalang-halangi? Ada yang mencegah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun pasti kita lihat balasannya, kebaikan ataupun keburukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan kalau ikhlas. Makanya sudahlah, lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan. Yang mantap, lakukan. Mantap. Hadirin, coba. Kalau ada umur bulan depan kita ketemu lagi, saya ingin tanya bagaimana kebahagiaan di hati. Insya Allah lebih bahagia. Karena yang membuat kita sengsara, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, zuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Kepahitan sudah kurasakan seluruhnya, dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini kecuali berharapnya hati kepada manusia. Makin banyak berharap, makin terluka. Nah, inilah latihannya. Sambil doanya, sudah hafal belum doanya? Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya, saya berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan engkau terhadap sesuatu yang saya tahu, dan saya mohon ampunanmu dari sesuatu yang saya tidak tahu. Baca terus doa itu, kan tiap pagi dan petang ada di surat Al-Ma'sur, di bacaan Al-Ma'surat itu.